nonton Lida malam ini. Lida mereka. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Wilar di malam hari ini. Ya, saat mereka berdua yakni Lesti dan Wilar bertemu dalam satu acara di malam ini, yakni di Lida 2021. Tentu malam hari ini menjadi sesuatu yang sangat spesial bagi mereka berdua. Apalagi Rizky Billar nyatanya melamar Lesti di atas pentas, di atas panggung Indosiar malam hari ini. Sesuatu yang so sweet banget guys, sesuatu yang sangat romantis banget. Kejadian di antara mereka berdua di malam hari ini, ungkapan Rizky Billar yang mulai yakin sejak mengenal Lesti 2 bulan untuk segera menikahinya. Namun tentunya tak semudah seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, bahwa untuk menikahi Lesti yang seorang penyanyi, seorang bintang, tentunya butuh proses dan butuh perjuangan dari seorang Rizky Billar yang datang dari dunia yang berbeda. Tentunya di malam hari ini menjadi hal yang sangat spesial saat Dedek Lesti meluncurkan lagunya Bawa Aku ke Bengkulu, dan itu sesuai dengan kisah hidup mereka, yakni kisah hidup Lesti dan Billar yang akan segera menjadikan satu sama lain sebagai pasangan hidupnya, yakni Lesti dan Billar akan segera menikah. Tentu hal itu juga menjadikan kebahagiaan tersendiri dari para host dan para dewan juri, sehingga Dedek Lesti saat dilamar oleh Billar dia pun sampai meneteskan air mata. Ya, begitu bahagia rona di wajahnya saat Billar memberikan cincin tanda cintanya, tanda lamaran di atas panggung Indosiar malam hari ini. Tentu hal itu menjadikan kita semua yang menyaksikan kebersamaan Lesti dan Billar, kemesraan sampai lamaran di malam hari ini, serta wejangan dan tanggapan dari para dewan juri yang terdiri dari Soimah, Bunda Rita Sugiarto, dan juga Inul, tentunya menjadikan suasana di malam hari ini begitu so sweet, begitu romantis. Apalagi mereka semua dari para dewan juri hingga para host yang selama ini begitu akrab, begitu menyatu, seakan menjadi saksi bisu, menjadi sebuah cerita yang begitu indah di malam ini. Tentu karena cerita mereka begitu menguat seiring percintaannya yang akan segera menjadi sepasang suami istri. Tentu kita berharap dan mendoakan apapun yang mereka rencanakan demi masa depan mereka akan memberikan suatu yang akhirnya menjadikan mereka berdua keluarga sakinah mawaddah warahmah nantinya. Tentu itulah harapan dan doa kita sekalian akan kebersamaan Lesti dan Billar yang selalu dan buat kita semua bahagia akan kemesraan, kekiutan yang itu tak dinyana, pertemuan yang tak disangka dari dunia yang berbeda. Namun akhirnya siapa nyana bahwa pertemuan itu akhirnya melahirkan benih-benih cinta di antara keduanya, yakni di antara Lesti dan Billar. Tentu di malam hari ini adalah surprise yang luar biasa bagi kita dari pengakuan Rizky Billar dan dari si Dedek Lesti yang juga meluncing lagunya. Tentu bagi kalian yang masih penasaran, jangan ragu untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua yakni Lesti dan Billar kalian dapatkan update-nya dari kita untuk kalian semua.
Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.